Ya, selamat Ibu Ratna Gali berhasil mendapatkan bonus 5 anak. Yeah. Tek, 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 tek. Semangat, semangat Bu, satu lagi kan. Bu. Bunda sok tahu. Gue pikir kalau lahiran di Bunda, kalau kembar udah pasti di RSIA. Ternyata? Karena kan kalau aku siap-siap nicu-nicunya adanya di RSIA. Ternyata, guys, kamu mau berani-beraninya ini? Ya kan gak kelihatan. Kalau kayak kamu berani-berani gimana? Ya kalau kayak gitu nanti yang ada ngeliat kesini. Dia, masa dia nggak pakai layarnya? Nah, emang gak. Iya, emang begitu. Teng. Tinggalin Kak Lundra dan Kak Lundra nggak dikasih asip di mobil. Semangat jadi cepet. Kita harus cepat. Go 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 go. Kita lagi nyebrang medan perang guys. Siapa? Hari selamat. Di kamar berapa Pak? 703. Guys, ada lagi guys. Ada lagi. Ini jangan-jangan punya dia semua. Siapakah dia? Kenapa enggak ada akunya? Kenapa cuma kamu doang? Karena kamu. Wah, guys. Wah, benar. Ayah itu guys takut naik lift. Siap. Ya, kamar. Oh, kalau enggak sini. Bukan di sana sih. Sini nih. Oh, iya. Gua pakai dulu. Kita tunggu di ruang tamu. Ayo guys, kita di sini guys. Jadi kalau ada ruang tamunya nggak tutup pintu ya kamu ya, lupa ya. Nah, kita istirahat di sini di dulu tempat ayah kalau lagi nungguin Kak Lundra. Bentar ya, Ratna lagi pakai kerudung. Banget. Ada suster aku. Yang sini yang. Sini yang kita mau punya bayi kembar enggak yang lucu banget. Coba dilihat. Ini mirip loh, bener deh. Mukanya mirip ya? Mirip sama lo, Mas. Sumpah. Anak gue sebeda-bedanya mirip sih kayaknya semua. Nggak, ya. Tapi dia agak mirip lo ya. Nih yang dia agak mirip lo ya. Amin tuh beneran, banyak yang bilang yang cowok agak mirip aku tau. Yang cowok agak mirip lo deh. Kalau yang cewek sehidung-hidungnya mirip laki lo banget. Ini muka khas Banjar banget nih. Gue ngeliatnya kayak mertua gue ini. Ya selamat Ibu Ratna Gali berhasil mendapatkan bonus 5 anak. Semangat Bu, satu lagi kan. Guys, akhirnya guys berusaha dapat cewek, dapat juga ya ceweknya. Ya. Aduh, gue setiap ada bahas cewek gue masih merinding kayak percaya enggak percaya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget. Lu keluarganya benar-benar cowok semua banget ya, Mas. Cowok. Cuma gue masih embrio lo dua. Gue yakin kalau lo kasih kedua jadi dua lagi. Enggak, dia tuh apa? Siapa Ari? Enggak, dia itu lahiran sesar pertama. Ya, pokoknya kalau gue kan bawel begitu gue sakit dikit gue pasti langsung bilang dok kok ini ya dok itu gitu. Tapi lo bisa kalau mandi bisa nyabunin sendiri kaki apa sabunan ya gini aja nggak usah sampai betis banget gitu. Iya tadi pas gue lagi mandi kayak mau sabunan kaki. Tapi kan ditemenin sama suster kan nih nggak mau guanya sama dia si Eri kayak yang tolong dong sabunin kaki. Tuh kamu malah jalan-jalan waktu aku lahiran dia temenin tuh. Dia baru hari ini baru hari ini ada ini anak sedih. Kelima lo anak kelima lo karena aku tahu kamu bisa nggak jangan sedih dia hari ini baru ada kemarin meeting mulu dia gua lahiran ke Monas lah. Edukasinya
belajar lagi dari awal. Dapat ya? Dapat banget. Jadi lahirnya di sini kan? Iya. Oh, di depan. Di bawah. Itu tuh tadi sus yang tadi tuh oke tuh. Jadi gue yang hafal gitu tadi. Ini sus aku, gue nandain. Sama satu lagi sus Juni, lo cari sus Juni. Udah ketemu. Ketemu? Iya. Yeah. Dia bilang, iya. Yeah. Itu mantep ya? Iya. Yeah. Dan di sini tuh beneran kayak gue dimanja banget diajarin caranya nyusuin lagi. Lebih ke anaknya, karena, fokusnya kan? Iya, dan emang gue butuh itu karena ini kayak lahiran pertama lagi, karena beda kan prosesnya sama yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang sebelumnya gue udah bisa nyusuin cari posisi enak sendiri. Kalau ini kayak mudah ya? Ini kayak aduh sakit. Dikit-dikit ting-tong. Iya. Dan gue pikir, kan semua bilang, enggak lah, enggak sakit. Jadi gue mikirnya kayak, oh no pain at all kan. Kayak gue bayi tabung ya? Iya kan? Terus tiba-tiba pas udahannya kayak, gue sakit ternyata. Oh ini tadi mau normal juga? Ya tadinya sih emang gak kuat gue, jalan udah sakit banget. Lo udah gak bisa jalan ya terakhirnya? Masih nge-mall sih sebelum kesini gue. Tapi ini lahir sesuai dengan tanggal lo sesar kan? Dimundurin berapa hari ya? 5 hari doang. Jarang banget kembar, bayi tabung. Iya jatohnya dia lagi oknumnya. Oh ada meeting. Nungguin schedule dia. Ya, jarang banget loh. Apa namanya, bayi tabung, kembar, lahiran tuh on time. Malahan kan harusnya kayak lebih cepet kan. Ini lo masuk malam mundur, hebat banget. Ini sih kayak buru-buru keluar kan. Ketuban semua oke semua. Alhamdulillah. Dalam 5 hari itu gue udah kayak cacing kepanasan. Kayak aduh, berasa banget kan kalau di rumah kan. Kita mol, bodoh, dorong. Baru 2 bulan ya, jahitan gue belum kering. Anak cewek. Jadi ini 2, yang cewek 2,2. 2,5. Yang cowok 2,3. 2,3,5. Pengen megang tapi gue takut. Gak apa-apa. 2 kilo. Ya bedanya ringan aja. Kecil sih, kecil emang kecil. Tapi lo bisa pegang ya udah. Cuma nyusulnya agak susah sih jadinya, karena kan mulutnya kecil banget kan. Aku mau yang cewek boleh? Tetap milih gitu gue. Aku mau yang cewek. Iya, beratnya itu 2,2 kilo. Guys. Kan biar kayak yang keberapa guys? Ini yang keberapa ya guys? Gak jelas lah guys. Udah lah ya. Enggak, ini kalau di bedongnya sama aja kok gendongnya. Kecil banget ya Allah. Cuma lebih ringan. Eh kamu ada upilnya. Ya Allah anak bapak. Aduh gemas. Eh kenapa nak? Kok minta? Oh dia mau udah expert banget. Oh, kenapa nak? Set bisa gendong dua lah gue rasa lah. Bisa sih kalau gendong doang sih nyusuin yang belum. Pakai bedong enak, gendongnya gampang. Iya gampang, ini udah paling benar emang. Ini ya, gue mau pulang satu ya. Cewek ya? Dia bilang gue udah susah-susah bikin sampai 5 anak. Paling mahal cuy yang ini kan. Bukan mahal bayi tabungnya, mahal sakitnya. Sakit-sakitan rasa-rasanya luar biasa. Ya kan, yakin tuh. Iya. Bener ya, masih tala-tala ya? Ini terakhir, keluar. Yang keluarin cowok dulu. Spesial yang cowok, oke. Yang dia ngebalik gitu kan, ngebalik. Jadi kan gak kelihatan setelah dia ambil dokter. Kelihatan. Alhamdulillah beneran ya ini cewek ya. Bye sayang, sehat-sehat. Sekali lagi selamat. Selamat. Aku ikut senang. Eh kalau gua gak kepoin Instagramnya dia gak bayi tabung sini. Ya, emang rezekinya Bu ya, ya kan namanya. Iseng-iseng ya. Dadah ya, mohon maaf. Dadah. Thank you. Dadah. Makasih ya. Bye-bye. Sudah selesai. Jenguk Ratna Gali lucu banget, kembar dua sayang. Kamu mau? Aku mau kembar cewek. Hah? Cewek dua-duanya mau. Cewek dua-duanya? Milih. Itu tuh pemberian Allah, jangan milih-milih ya kan, apa aja kita aja tuh hamilnya udah susah, ini anak udah susah.